Halo Primary 4. Hari ini kita akan menulis copywork ya teman-teman. Untuk hari ini kita akan menuliskan kata-kata yang berhubungan dengan kedisiplinan. Kita sudah sempat bahas bersama-sama ya teman-teman mengenai kedisiplinan. Teman-teman ada yang bilang artinya kedisiplinan adalah tidak malas-malasan. Kemudian kedisiplinan adalah bangun pagi. Teman-teman Primary 4 hebat semua karena sudah rajin bangun pagi setiap hari, kemudian berolahraga. Setiap harinya ikut playdate pagi-pagi jam 9 pagi. Kalian semua luar biasa. Terima kasih ya teman-teman karena sudah sangat disiplin setiap harinya. Oh iya teman-teman, teman-teman masih ingat kan cerita tentang si petani kecil? Si petani kecilnya disiplin gak ya? Bisa bangun pagi kayak teman-teman gak? Nah, ngomong-ngomong soal petani kecil, hari ini kita akan menuliskan kata-kata bijak dari Jim Rohn. Nah, Jim Rohn ini, dia adalah seorang anak dari petani. Ini kata-kata bijaknya, Shirley akan bacakan untuk teman-teman. Jika Anda ingin punya lebih, maka Anda harus menjadi lebih. Untuk memperbaiki sesuatu, Anda harus memperbaiki diri. Agar semua jadi lebih baik, Anda harus jadi lebih baik. Jika menginginkan perubahan, Anda juga harus mau berubah. Ketika Anda berubah, semuanya pun ikut berubah untuk Anda. Nah, jadi untuk bisa berubah menjadi yang lebih baik, setiap harinya kita harus bagaimana teman-teman? Kalau contoh pada gambar hari ini sih, berubah jadi hijau. Seperti Hulk mungkin. Untuk jadi lebih baik. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Untuk jadi lebih baik, setiap harinya secara rutin harus seperti apa? Apakah melakukan sesuatu secara rutin termasuk disiplin? Sebelum menuliskan copyword hari ini, coba teman-teman pahami dulu ya kata-kata bijak dari Jim Rohn artinya apa. Kemudian, berjuang ya teman-teman untuk menuliskan copywordnya serapi mungkin. Terima kasih. Nah, untuk memulai menuliskan copywordnya, jangan lupa untuk menulis tanggalnya terlebih dahulu. Tuliskan harinya, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Nanti kalian akan menulis seperti ini, teman-teman. Perhatikan garisnya baik-baik ya, teman-teman. Jika ada tulisan yang tidak sesuai dengan garis, mohon untuk dihapus dan diulang kembali ya, teman-teman. Nah, sekarang yuk sama-sama kita buat copywork hari ini.